Oke, kita langsung buka aja Epic Chest-nya. Mana sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. So guys, seperti yang bisa kalian lihat, trofi gue jadi 3796 anjir. Padahal baru kemarin aja gue ngepost high trofi 4200. Jadi sebenarnya ini tuh ya karena gue kalahnya banyak ya. Clash Royale tuh habis ngelakuin reset yang 4000 ke atas itu jadi 4000. Dan gua tadi siang nyoba untuk battle lagi dan kambing-kambing lawannya sumpah sulit ya. Di sini banyak yang udah level 11 ke atas yang pasti ya. So hari ini kita bakalan coba untuk sedikit push trophy lagi mungkin. Ini pertama kalinya gua push trophy di live, walaupun gua pernah juga tapi ya kebanyakan gagal sih ya. Semoga malam ini nggak gagal lah ya. Dan gua juga mau beli sesuatu di sini. Jadi gua pengen beli special offer Epic Chest karena gua itu sekarang lagi melihara ini ya, melihara executioner. Jadi gua harap nanti gua bisa dapetin executioner berapapun itu, yang penting dapet ya. Oke, dengan mengorbankan 10.000 gua rasa 20 Epic Chest itu 20 Epic Card itu sebanding lah. Kita langsung aja ke battle dulu yang pertama karena gua nggak mau buka-buka chest dulu, gua pengen mencoba keberuntungan malam ini. Wow, kita ketemu level 10 guys. Oh, kamu kenapa nggak slow? Nggak slow, kambing. Ya, ping dia sama ping gua kok beda ya, kambing ya. Ini calon kalah sih kayaknya. Kayaknya ya, gua nggak tahu ya. Oke, fine. Sejauh ini kita lumayan unggul. Kita kasih well play dulu karena ya dia berhasil mengejutkan kita ya. Oke, kita turun executioner di belakang. Kita tunggu apa yang si tim ini akan keluarkan. Kayaknya dia bakal ngeluarin hook mungkin, tapi dia ngeluarin executioner juga, siap. Oke. Gua turunin Inferno Tower. Bodo amat. Ya, nggak keluar. GGWP. Oke, fine. Oke, sejauh ini kita belum melakukan sesuatu yang signifikan ya. Oke, kita tunggu apa yang bakalan dia keluarkan. Gue juga gak ngerti. Oke, fine. Oke, nice sekali. Oke. Kita coba untuk lihat apa yang bakal dia lakukan. Nice. Oke, fine. Mungkin besar dia bakal nurunin elite mungkin, tapi gara-gara gua ada Inferno dan juga executioner kayaknya enggak. Oke, gua coba turunin ini. Terus gua coba salah perhitungan, Bu. Ternyata benar. Fuck. Nice tuh. Not bad. Kita turunin executioner di belakang. Kita tunggu lagi. Kemungkinan besar dia ya itu. Nice sekali. Oke, nice. Oke. Sejauh ini masih berjalan lancar. Hmm,
mungkin gua terlalu terburu-buru ya. Kita taruh di sini Inferno. Oke. Oke, kita coba push di sini pakai. Oke. Alright. Alright. Oh oh. Kita gagal. Kita gagal. Well play ya, oke. Okay. Ternyata lawan level 10 aja masih susah ya. Oke, okay, fan padahal kita unggul itu loh, unggul apa? Unggul card loh. Oke, okay, kita buka freezes dulu deh. Ini kita punya gold mortar dan juga furnace. Terus kita punya gold lagi, mega minion dan juga minion horde. Oke, okay, kita langsung buka aja epic chestnya. Mana sih? Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya baby dragon 1, lumayan. Red 1. Guard 7 please. Please 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 executioner. Oh, boli. Not bad, enggak apa-apa sih. Belum juga kadang-kadang suka kepake kok. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi push trophy-nya yang tadi tidak berhasil. Habis minumnya. Ya, kita lawan Ginga Ninja dari Bad Puvin. Kita sudah ya, turunin executioner dulu. Dia punya golem di sana, kita langsung push aja. Oke. This nice. Nice sekali. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jangan ledak. Oke, okay, nice, 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 nice. Dulu. Kok dia langsung solo sih? Selancur dia langsung langsung distract gitu loh, ke distract sama archer. Oke, okay, fan. Kita coba untuk push lagi di kiri. Kita lihat dia bakal ngeluarin apa. Ini bakal golem lagi deh. Oke. Okay. Aduh, terlalu telat. Emot sedih. Tuh mega minionnya gak kenal lagi. Hirup dong. Nice. Kenapa please mega minionnya? Oh, oh, nice. Ya ampun, combo macam apa ini? Ya ilah. Oh, oh. Oh, lumayan. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, okay, oke. Okay. Fan. Kasih dikit. Oh, oh. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Nice, 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 nice. 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 Oke, okay, kita fokus defense sekarang. Event. Oh, 10 detik lagi. Kayaknya kita udah fix menang sih kalau kayak gini. Oke, okay, well play buat Ginga Ninja, sorry. Lumayan kita bisa dapat 1 crown dan juga nambah ya. Seenggaknya jadi 3800-an. By the way, ini clan chest baru level 2. Wow. Sisa berapa lagi? 2 hari 11 jam. Please guys. Kalian harus semangat. Aku juga nge-push trophy lagi deh. Pokoknya kita bakalan terus battle sampai bete. Pokoknya kita battlenya sampai bete. Oke, okay, gua nge-push di sini pakai Elite Barbarian plus
Ace. Oh, nice. Dia pakai serangan udara ya. Oh, oh. Ada dalam masalah. Oh, oh. Oke. Pakai kok. Nice. Oh, oh, oh. Oke, okay, oke. Okay. Fine, fine, fine. Fine. Oh, aman, aman. Oke, okay, ingat dia punya lava hound sama punya apa? Graveyard. Jadi kita harus save minion kita. Karena minion kita ini sebenarnya fungsinya untuk nahan graveyard. Oke, okay, kita kasih serangan kejutan lagi. Bakekok, nice. Oh, nice sekali. Lumayan damage-nya. Oke, okay, kita kasih Inferno Tower lagi. Oke, okay. So, Inferno Tower kita berhasil ngincer dia. Gua zap. Gua kasih Spirit. Terus gua kasih minion. Oke, okay. Nice, nice, nice. Oh. Oh, oh. Wow. Kasih wow dulu. King Tower kita hidup itu keuntungan buat kita. Dia pasti bakalan bantu nanti. Oke. Okay. Terus tetap tenang. Kita turunin Ice Golem sini aja. Terus kita Inferno Tower sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Nice sekali, nice sekali. Oke, okay, fine. Aduh, salah pula. Bakeko. Nice. Apakah kita 2 crown? Wow, kita berhasil 2 crown. Well play. Oke. Okay. Oke, okay, nampaknya semakin baik, semakin baik. Oke, okay, sekali lagi ya. Sekali lagi sampai ya ya. Oke, okay, sekali lagi deh. Kita push, kita push. Kita lawan level 11. Kita langsung keluarin aja spirit sini, terus dikasih elite barbarian. Kita langsung sedia zap. Apa yang dia keluarkan? Wow. Dia punya lightning, cuy. 2016. Mereka nanya. Oke, okay, kita harus sabar. Oh, dia udah ngeluarin lightning. Oh shit. Oke, okay, come on. Apa yang lu punya, Bung? Apa yang lu punya? Gak usah macam-macam. Kambing. Crot. Oh. Inferno Dragon please. Jangan banyak-banyak. Oke, okay, nice, nice, nice. Udah. Hidung gua gatel, cuy. Oke, okay, by the way kita berhasil bertahan tapi gua lupa lagi eliksirnya tadi untung apa enggak. Jadi kita harus sabar dulu. Kita balik lagi, naruh Executioner di belakang. Kita harus sabar. Oh oh. Oh oh. Kita keluarkan Inferno kita. Oh oh. Oh oh. Guys, oh, oke. Okay. Sedikit agak bingung tadi ya.
turunin executioner lagi. Bodoh amat. Bakeko. Waduh, salah juga, Pak. Oke. 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 Jangan banyak-banyak. Waduh. Gawat juga, Pak. Cerot. Aduh. Ya amplop. Oh, nice, 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 nice. Pukul dong. Mantap. Mantap. Oke, okay, fine, fine, fine. Gak apa-apa. Wah, ini Inferno Dragon-nya sangat berbahaya ya. Kita harus bekukan. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay. Kayaknya kita kalah, guys. Oh oh. 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 Oh, well play, well play buat Nabucodonosor. Aduh. Kayak memang lebih enak di HP ya. Hapus drop itu. Oke. Di sini clan-nya lagi kosong satu. Jadi kalau misalkan kalian mau join, join aja. Kalau misalkan nggak mau join, ya wes nggak apa-apa. Di sini trofinya berapa sih? 3000 guys. Ya udah, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video Clash Royale, jangan lupa untuk kasih thumbs up dan juga share-nya. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena gue terus akan update video baru tentang Clash Royale maupun non Clash Royale, entah itu game maupun non game. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gue di sebelah kanan atas. Anda di situ gue pasti update tentang hal baru ataupun di luar YouTube ini. Informasi-informasi itu ada di situ. Ya udah, mungkin itu aja. Gue thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Octon undur diri. Salam amat.